Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini kita akan kasih tahu ya, saya akan kasih tahu caranya bagaimana membuka Micron di Redmi 5A ya. Ini Redmi 5A terkunci atau lupa akun Micronnya ya. Oke, kita langsung saja, caranya cukup mudah ya guys. Oke, kita matikan dulu ya HP-nya. Terus kita test point ya, sebelah sini test point-nya. Sebelah sini. Lalu kita shortkan ya. Terus kita langsung tancap USB yang sudah terhubung ke PC. Lalu kita cek di laptopnya. Dan ini filenya ya, file Micronnya. Kita cek dulu di device manager, oke? Apakah sudah terhubung 9008 di komputernya? Dan ternyata sudah ya, sudah terhubung. Kita langsung saja buka Kipil ya, atau KPST. Nah ini Kipil, kita langsung buka saja, tunggu sebentar ya. Dan HP-nya di sini. Nah, Kipilnya sudah terbuka. Kita pilih saja plat build dan device-nya sudah terbaca di sini. Kita langsung saja masukkan filenya yang tadi, yang file Micron itu. Ini ya firehose-nya. Masukkan lagi di sini RAW-nya sama patch. Oke, kita langsung saja pencet download. Oke. Dan di sini prosesnya sedang berjalan. Tunggu sebentar ya, sedang berjalan prosesnya. Nah, download sukses ya. Kita langsung ke HP-nya. Prosesnya cukup sebentar ya. Kita langsung saja cabut, kita pasangin baterainya dan nyalakan handphone sambil dicas ya, agar tidak mati handphone. Kita lihat apakah Micronnya sudah kabur atau masih nyangkut. Masih loading. Dan ternyata sudah hilang ya, Micronnya ini sudah hilang. Oke, di sini ini MIUI, kita cek MIUI-nya, versinya ini sudah 11 ya, tuh masih 11. Dan ini udah beres ya, tinggal rapi. Oke, jangan lupa kalau kalian suka dengan video seperti ini, like, komen, dan subscribe. Oke, bye.